kita pasang jaring, baru setelah kita pasang jaring kita tidak tinggal. Setelah kita pasang jaring kita usir ikannya, mungkin ada, semoga saja dapat ya. Kita pasang jaring, setelah kita pasang jaring kita usir. Mari ikut. Jaringnya kita pasang saja, setelah itu nanti kita usir ikannya yang di tengah sini. Semoga saja di tengah sini ada ikannya. Kita pasang jaringnya ke sana lagi, setelah itu di tengah sini kita usir ikannya. Jadi modelnya seperti ini saja, bisa dilihat modelnya seperti ini. Coba kita usir ikannya dari ujung sana, ha? Dari ujung sana ke sini. Jadi modelnya seperti ini saja, kita usir ikannya dari sana ke sini. Seperti terus ya. Kita tinggal usir ikannya saja. Di sini ikannya banyak teman-teman. Ikannya di dalam sini banyak. Coba kita pegang, kita raba. Ikannya banyak di dalam sini teman-teman. Dapat satu teman-teman. Sarah, ambil. Adik Sarah, ikannya ambil. Lepas teman-teman. Ternyata lepas. Dapat satu teman-teman, bisa dilihat. Dapat lagi satu teman-teman. Saya rasa sudah tidak ada teman-teman. Sudah tidak ada ikannya. Hanya dapat dua. Sekarang kita usir ke sana saja ya, supaya ikannya kena jaring. Kita usir ke sana ikannya. Lihat teman-teman, itu ada yang kena itu di jaring, itu ada yang kena ikannya di jaring, karena ikannya lari sama semua ya. Dapat banyak teman-teman. Coba kita cek ya. Ini bisa dilihat teman-teman, ikannya kita usir, akhirnya dia lari ke jaring. Ada saya ambil ikannya. Lihat itu teman-teman, lihat itu. Ternyata di dalam sini juga ada teman-teman, kayaknya. Dia ternyata ada di sini teman-teman. Ada salah? Ini masih. Di sana itu dapat teman-teman. Ini agak susah teman-teman karena kita punya jaring-jaring kecil ya. Jadi kalau dapat ikan besar sedikit, sedikit susah. Masih ada satu lagi teman-teman. Kebanyakan ikan betrik ini. Sebelum kita cek yang di tengah sini, kita usir ikan yang di tengah sini dulu teman-teman ya. Kita usir ikan yang di tengah sini, baru kita cek jaringnya. Kita angkat jaringnya. Jadi kita usir ikan yang di tengah sini dulu. Semoga semuanya kena. Ikannya sudah tidak ada.
semoga dapat banyak ya. Semoga hasilnya lepas benar kayak tadi ada. Lepas satu. Ternyata ini teman-teman ikannya besar, jadi tidak sampai nyangkut ke jaring ya. Tidak bisa kena jaring ya. Karena ikannya besar sedangkan jaringnya jaring kecil. Ini contohnya seperti ini. Ini dia tidak kena jaring, dia hanya terlingkar-lingkar teman-teman. Ini dia tidak kena jaring ya. Itu. Ada lagi ini. Ternyata ikannya besar-besar teman-teman. Jadi tidak kena jaring ikannya ya, hanya terlingkar-lingkar saja. Ada salah? Sebelah sini boleh. Awas dimakan ayam, ada salah. Lumayan teman-teman, hari ini kita dapat ikan. Dapat ikan betrik lagi. Saya kira ikan teman-teman, ternyata hanya sampah. Saya pikir tadi ikan gabus. Oh, ternyata dapat ikan apa ini? Ikan sepat. Lah, ini dapat ikan. Lumayan banyak teman-teman, dapat lagi satu. Jadi kalau kita pasang jaring terus ikannya kita usir, itu peluang dapatnya lebih besar ya, lebih besar kita punya peluang untuk dapat banyak daripada kita pasang jaring terus kita tinggal begitu saja. Ada salah? Dapat lagi teman-teman di sini. Ada oke, begitu teman-teman. Jadi kita cukup sekian dulu ya cari ikannya ya. Mungkin besok kita bisa lagi. Intinya kalau kita pasang jaring seperti ini, baru ikannya kita usir, kita akan cepat lebih dapat daripada kita pasang jaringnya baru kita tinggal. Jadi kita setelah kita pasang, kita usir ikannya, hasilnya akan lebih banyak. Ya, ini teman-teman hasilnya. Ini hasil dari kita pasang jaring tadi, setelah kita pasang jaring baru kita usir ikannya. Jadi hasilnya ini. Memang ikannya hanya ikan sepat sama ikan kepala batu saja, ikan betrik ya, karena memang paritnya parit kecil. Jadi ini hasilnya dari kita pasang jaring terus kita usir. Jadi hasilnya lebih bisa dibilang lebih banyak lah. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.